Welcome back to Bunda Titi Channel. Kali ini Bunda Titi bakal kasih video cara masak ikan selar bumbu acar kuning. Gimana caranya? Tonton video ini sampai habis. Nah, ini ikannya udah dikukus. Sekarang kita goreng ikannya. Ikannya digoreng sesuai selera ya. Kalau Bunda Titi sih sukanya digoreng gurih atau renyah gitu. Untuk acarnya Bunda Titi cuma pakai dua bahan, yaitu wortel sama timun. Kalau mau mantep nih, bisa tambahin nenas juga ya. Untuk bahan lainnya ada irisan bawang merah, cabai rawit, dan juga daun jeruk. Untuk bahan tumis, giling sampai halus 4 siung bawang putih dan juga 2 kemiri. Tumis bahan yang sudah digiling, lalu tambahkan 1 sendok teh kunyit giling. Nah, bumbu acar kuningnya udah jadi nih. Tinggal kita siram ke ikan yang sudah kita goreng tadi. Dan siap untuk disantap. Kalau kamu suka tips ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching.